Pasukan Rusia terus menggempur nasionalis Ukraina dalam invasinya. Dalam rekaman video yang diambil pada Sabtu 4 Maret, penyerang angkatan bersenjata Rusia diam-diam mendekati posisi kaum nasionalis Ukraina. Inilah rekaman detik-detik pasukan militer Rusia menyergap nasionalis Ukraina di sebuah parit di dalam hutan. Lokasi pasti serangan tersebut belum bisa dirinci lebih lanjut. Dalam keterangan rilisnya, pasukan penyerang dari angkatan bersenjata Rusia ini secara diam-diam mendekati posisi nasionalis Ukraina. Pada pertempuran itu, pasukan Rusia juga ikut terluka dan mengalami luka tembus di bagian lengan. Meski begitu, tentara ini masih terus menyerang musuh dengan senjata yang dibawanya. Nasionalis Ukraina itu pun akhirnya dihabisi dan seorang lagi menjadi tawanan. Tampak satu nasionalis Ukraina memilih menyerah dan digiring untuk keluar benteng. Beberapa prajurit lainnya memilih bertahan di dalam parit dan terus ditembaki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!